Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak perkara-perkara yang disabitkan dengan orang-orang yang beriman, Allah Taala sebut sifat takwa dulu. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini ada petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam banyak-banyak sifat orang yang beriman, sifat takwa Allah Taala sebut dulu. Kan? Sama juga dalam banyak-banyak sifat awliya illah, wali-wali Allah, sifat yang terpenting adalah sifat takwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dialah awliya illah, dialah wali-wali Allah. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah dalam surah Yunus ayat yang ke-60, lebihlah 60 berapa, saya tak ingat. Kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah adalah tidak ada bagi mereka ketakutan atau kesedihan. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah ni dia tak takut dan dia tak sedih, kata Allah. Siapa mereka? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, dialah wali-wali Allah. Wali Allah ni tidak semestinya individu-individu tertentu. Especially umpama yang kita pegang lah, bila sebut individu itu wali Allah, pasal apa? Boleh berjalan atas air, kan? Orang kata Tok Menali boleh melintas sungai Kelantan tu tanpa naik perahu. Orang jumpa dia kat sebelah sungai sini, kawan ni naiklah perahu nak pergi sungai Kota Baru belah sana. Tengok-tengok dia dah ada belah sana. Bila tu guru datang? Tak ya, tak tidak cerita itu. Ya tak? Wallah ta'ala alam. Wali Allah ialah orang yang beriman dan bertakwa. Siapa sahaja. Hatta kita pun, kalau kita beriman dan bertakwa, kita lah wali Allah. Nah, kita setiap hari duk minta dengan Allah supaya jadikanlah aku walimu, jadikanlah aku walimu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni wali dia. Dan tak ada orang tahulah, melainkan hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Mana doanya? Aduk kunut tadi lah. Allahumma hadini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa tawallani fi man tawallait. Jadikanlah aku walimu seperti mana orang-orang yang telah engkau walikan mereka. Tu wali dari sudut kita dengan Allah lah. Kau lain ada lagi wali tu. Anak kita nak kahwin, kita wali juga. Wali juga tu. Tapi hak tu lain, kan? Orang wakilkan kita untuk melakukan sesuatu dalam hak awam muamalah, wali juga tu. Pemimpin-pemimpin wali juga. Wali ni ada banyak maksud dan banyak penggunaannya dalam syarak. Tapi yang kita sentuh ialah wali dalam hak ihwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukti keimanan kita ialah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.